I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan The Mulfishing di sini, Mas Bro. Ini mau saya unboxing. Ini adalah salah satu curan tegek. Ini Mas Bro, langsung aja kita bongkar. Nah, ini dia. Panjangnya 180 cm, Mas Bro. Tuh. Mohon maaf ini suaranya agak serak ini lagi. Lagi batuk, lagi flu, Mas Bro. Oke, Mas Bro, kita langsung buka ya. Langsung dibuka saja, Mas Bro. Puyang-puyang anu ya. Bungkusnya warna, sarungnya warna hitam. Nih, Mas Bro. Sarung. Nah, ini dia, Mas Bro. Warna biru. Ini mereknya warna biru. Daido Monster Fish Specialist, Mas Bro. Mereknya Daido, panjang 180 cm. Kalau di video sebelumnya saya pernah unboxing juga Daido Mix Hunter seperti ini ya, Mas Bro. Cuman beda warna. Kalau yang di video sebelumnya warna putih. Dan kali ini saya review yang warna blue. Telur asin, Mas Bro, atau biru muda ya. Oke, Mas Bro, kita langsung buka. Ini ada berapa ruas? Tutupnya terbuat dari plastik. Tutupnya terbuat dari bahan plastik. Ya, kita hitung. Ini ada berapa ruas? Satu. Kemudian ini dua, kemudian tiga, dan terakhir empat. Jadi totalnya panjang 180 cm, totalnya ada empat ruas, Mas Bro. Oke, coba kita panjangin. Ini actionnya lentur, Mas Bro. Enak nih untuk mancing-mancing pinggiran, baik di pantai atau di rawa-rawa ya. Ini enak. Actionnya lentur ini. Ikan kecil pun berasa, Mas Bro. Untuk warnanya dia dominan warna biru muda ya, warna telur asin ini. Dan ada sedikit warna hitam, hitam dove di sini di pangkal. Kemudian ada tulisan Daido di sini. Panjang 180 cm. Di sini ada tulisan Mix Hunter Pol, Mas Bro. Daido Mix Hunter Pol, panjang 180 cm. Oke, Mas Bro, nanti ini saya coba di mancing di pinggir-pinggir pantai nih. Kayaknya asik kan ini. Mungkin itu saja review singkat joran tegek Daido Mix Hunter Pol, panjang 180 cm. Semoga jadi referensi buat Mas Bro semua yang lagi nyari joran tegek dengan harga yang enak di kantong, murah ya, dengan harga murah tapi kualitasnya lumayan. Ini mungkin cocok untuk Mas Bro semua nih, mungkin cocok joran ini. Oke, Mas Bro, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe The Mulfishing. Mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mas Bro.